semua. Di satu sisi industri besar di Jawa, di lain sisi tanah pertanian sangat luas di Kabupaten Karawang ini. Tapi kenapa Karawang masuk daerah ekstrim dalam kemiskinannya? Ini ada masalah. Apakah masalahnya kemudian pada dijeset kepemimpinan? Apakah ini kerja-kerja dari dinas-dinas yang tidak paham akan program-program untuk menyerap Rp4,4 triliun? Aneh bin ajaib. Ketika APBD Rp4,5 triliun, tapi Karawang masuk dalam daerah kemiskinan ekstrim. Artinya ada tata kelola yang hari ini tidak maksimal. Peran DPRD sebagai legislatif, pengawas eksekutif, hari ini pun tidak nampak. Mereka punya kesempatan ketika menjelang atau melakukan riset. Mereka bisa komunikasi langsung dengan masyarakat tentang kondisi di masyarakat, tentang solusi-solusi yang harus dibangun oleh pemerintah Kabupaten Karawang. Tapi nampak jelas konsep Kabupaten Karawang untuk sejahtera seperti benar khusus yang berlipat, yang imbasnya adalah rakyat yang menggunakan. Pengangguran di mana-mana, miskinan masuk kategori ekstrim, APBD 4,5 triliun, pabrik banyak, salah juga banyak. Jangan-jangan pemerintah sama sekali tidak hadir pada persoalan-persoalan rakyat Karawang sendiri. Ataukah dinas-dinas yang tidak bisa menyerap karena tidak paham dengan program-program? Banyak alasan, tetapi ini benar khusus tentu harus dipertanggungjawabkan. Rakyat Karawang harus bisa sejahtera dengan sumber daya, dengan pabrik-pabrik, dengan industri-industri yang ada di Kabupaten Karawang. Selain itu, pemerintah Kabupaten Karawang juga harus sudah mulai konsentrasi pada kenaikan upah di Kabupaten Karawang khusus untuk kaum buruhnya. Karena Omnibus Law telah mati. Kalau pemerintah Kabupaten Karawang serius untuk menjadikan kaum buruhnya, maka upah sektoral tentu. Ini kalau kami Budha, Brodi, Hilda, kawan-kawan semua. Ya, ternyata kan yang saya anehkan lagi bahwa Kabupaten Karawang ini masuk kategori kemiskinan ekstrim. Yang saya bingungkan adalah sementara Karawang itu kan banyak industrinya, kemudian tahan tanah pertaniannya juga banyak, tapi kenapa kok ada sekitar 8,3% rakyat Karawang ini masuk kategori kemiskinan ekstrim? Artinya ini ada masalah dalam hal leadership kepemimpinan di Kabupaten Karawang, ataukah ini emang problemnya pada dinas-dinas terkait? Tidak peka, tidak paham untuk menjalankan program. Kalau kita ngomongin anggaran, hari ini Karawang masuk anggaran cukup besar, 4,5 triliun. Tapi apakah dana itu terserap secara maksimal pada orang-orang, pada daerah-daerah yang membutuhkan? Sampai mana fungsi kontrol pemerintah untuk memastikan dana itu sampai? Di lain sisi juga, peran DPRD sampai sekarang juga tidak pernah nampak dalam hal pengawasan terhadap eksekutif, di mana mereka punya hak atau waktu untuk reses. Artinya dalam masa reses itu mereka bisa berkomunikasi, berkoordinasi untuk melihat langsung kondisi-kondisi real yang terjadi di setiap dapil masing-masing. Ini tidak pernah muncul survei-survei atau komunikasi-komunikasi seperti itu. Tuntutan teman-teman buruh untuk pemerintah daerah. Nah, artinya hari ini coba pemerintah daerah mengevaluasi, terutama misalnya apakah dalam dinas ini ada tumpang tindih? Satu kepala dinas pegang dua posisi. Apakah juga orang-orang kepala dinas ini tidak paham dengan program atau tidak tahu bahkan terhadap program-program yang harus diselesaikan? Terhadap konsep besar, misalnya bicara Karawang Tandang Makalangannya seperti apa? Kan seperti itu. Nama lengkap? Rusmita, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Karawang, anggota KASBI. Cek, oke ya. Hidup beri. Hidup beri. Hidup beri. Hidup beri.
Kasbi! Muda, berani, militer! Muda, berani, militer! Kasbi!